baik. Lawan mungkin sama-sama menyadari diri masih juga seperti pemain kecewa dengan karena itu seharusnya dua kali di tahun yang bermain. Tapi di faktor lain tidak pernah menang. Kita coba bermain maksimal berukuran tempohnya kita ini. Kita usaha bermain maksimal. Sisi lain, sipur juga penting bermain. Tidak gampang ya. Lawan persipur di keadaan sendiri dan kesalahan banyak terjadi oleh persipur. Tidak gampang. Tim sudah bagus, sudah kuat. Syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa mendapatkan ketiga di kandang kita. Cilak kebobolan juga itu membantu untuk plus gol kita. Karena kemarin kita minus 5, kita kemarin kandang di Semarang berkurang dengan hasil hari ini. Kalau sudah salah minus 1, itu adalah satu hal yang baik juga karena itu akan berdampak kepada peringkat kita juga. Yang sahabatnya terima kasih kepada usaha dari semua pemain, sebuah pertandingan yang berat, lawan yang mengandalkan sebuah permainan yang mengandalkan fisik juga, punya penyerang-penyerang yang sangat membahayakan sebuah tim lawan, dan anak-anak mampu bermain dengan baik ya, menguasai jalannya pertandingan dan boleh dikatakan hampir tidak terancam gawang kita ya. Dan saya rasa itu adalah sebuah modal yang baik untuk pertandingan berikutnya. Semoga di Borneo nanti kita bisa susun strategi yang baik, yang tepat, ini pemain yang tepat dan bisa melanjutkan tren kita positif. Rencana kita sudah cukup baik ya, cukup baik. Kita menciptakan cukup banyak peluang dan jujur saja saya mengakui bahwa selama beberapa hari yang saya berada di Persipura ini hampir 80% dari materi yang saya berikan kepada mereka itu berfokus kepada sektor pertahanan. Ya, saya coba membuat sebuah pertahanan yang solid dulu. Yang penting kita sudah kalah dulu, sudah kebobolan. Karena anak-anak kita ini punya naluri mineral yang sudah alam. Sehingga itu sedikit demi sedikit saya drill. Seandainya ada kekurangan dari aspek itu, saya rasa lebih kepada saya karena saya belum memberi materi yang cukup kepada mereka untuk mereka bisa setajam yang mungkin orang berharap ya. Tapi buat saya sudah sangat luar biasa, sangat cukup. Pertandingan sepak bola itu adalah sebuah pertandingan yang sangat sulit ya. Lawan juga mempelajari kita. Dan dilihat sendiri, biasanya kalau tank tim yang keluar untuk menyerang, tadi Dede punya bola di bawah pertama sampai mereka semua menunggu padahal mereka sudah kalah. Saya rasa hal-hal seperti itu juga harus kita nilai juga ya. Saya rasa lawan yang punya postur yang sangat defensif bukan bertahan pemain penyerang kita yang kurang, tapi lawan yang punya postur yang begitu defensif. Dan kalau saya pribadi, sama tadi sangat luar biasa. Kemarin lawan Semarang progresnya sangat luar biasa. Kalau Fede bisa leluasa cetak gol kedua itu, juga lepas dari berhentia untuk bisa memberi tekanan kepada stopper lawan. Hari ini juga sama, kita bisa lihat Boca John maupun Rafael yang begitu fokus secara fisik. Sama bisa membuat mental mereka jatuh dan babak kedua permainan dia sangat luar biasa. Menurut saya sama sangat bagus sekali dan mungkin golnya dia cetak, tapi perannya kepada tim buat saya sangat luar biasa.